Memperang tareka di kokolakan kunung kokolakan objek wisata pikan ngirut wisatawan. Kiwari di Kabupaten Sumedang ayo wisata anu unik matak ngirut ati. Eta tempatnya di ngaranan wisata Dewa Siwa. Keunikan tina eta wisata alam ternyata natawarkan keindahan serta suasana alam anu hawa nanti isturta asri. Pemerintah Desa Kaduwulung, Kecamatan Situraja, Beparengan, jeung kelompok penggerak wisata Kabupaten Sumedang ngokolakeun pekan atraksi wisata di objek wisata Leuwih Seeng. Destinasi Leuwih Seeng anu pernahna di Dusun Sanding, Desa Kaduwulung, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kiwari keur memejehna viral sarta mimiti dijarugjug ku wisatawan. Objek wisata Leuwih Seeng mangrupa desa wisata anu ngamangpaatkeun potensi alam di sabudeureunana sarta ngamalirna walungan Cicapar. Wisatawan anu ngajugjug ka eta lalawak bisa guyang dina walungan sarta lalajo pintonan seni jeung budaya anu dipidangkeun ku seniman lokal Kabupaten Sumedang. Kadis Budparpora Kabupaten Sumedang Hari Trisantosa ngebrehkeun pihakna ngapresiasi kelompok penggerak wisata, pihak desa, serta masyarakat anu sarendek saigel ngaronjatkeun potensi wisata di eta desa. Kalau misalkan zaman sekarang kayak ruatan kayak gitu udah jarang banget di desa-desa lain, kalau di sini jadi jauh-jauh ke sini juga pengen ciri khas dari desa ini. Kesannya gimana tuh teh? Kesannya itu ya seneng lah bisa tahu dari adat Sunda yang sebenarnya yang udah hampir hilang gitu. Dina mangsa adaptasi kebiasaan baru anu katelah new normal, sababaraha petugas disayagakeun di lokasi wisata, sangkan mampu nitenan sarta meredih warga, sangkan salawasna tuhu karena protokol kesehatan nalika new normal. Kita sangat mendukung sekali dan sangat luar biasa bagaimana partisipasi warga masyarakat ya, baik di kebudayaannya, juga karang taruna dan juga semua ini bagaimana mereka secara gotong-royong meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka di desa ini sehingga komunitas-komunitas juga bisa hadir membantu ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu ini juga mengangkat potensi wisata yang ada di Sumedang khususnya di Dewa Siwa ini. Eta jenglengan wisata Dewa Siwate dipiharep mampu ngarojong Kabupaten Sumedang sangkan jadi pangjugjugan wisata favorit sarta bakal ngaronjatkeun widang ekonomi warga di sabudeureunana. Diki Guntara, Bandung TV.